Selamat pagi K-pop lovers. Jadi aku mau berbagi sama kalian. Ini adalah foto para member Girls Generation atau SNSD. Mereka memulai debut dengan 9 anggota pada tahun 2007, tepatnya di tanggal 5 Agustus. Namun ketika Girls Generation sedang mencapai puncak karir yang paling tinggi, pihak SM Entertainment mengumumkan bahwa Jessica pada tanggal 30 September 2014 mengundurkan diri karena dia akan memulai fokus untuk mengembangkan bisnis barunya yang bernama Black & Clair. Jadi setelah itu member SNSD tinggal 8. Di tahun 2017 ada 3 member lagi yang menyatakan untuk tidak melanjutkan kontrak terhadap SM Entertainment. Jadi Tiffany, Soyoung, dan Sehyun kemudian memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak mereka. Namun mereka mengatakan bahwa SNSD tidak bubar karena mereka masih menjadi salah satu membernya. Mereka hanya tidak melanjutkan kontrak. Nah, setelah itu tinggal tersisa 5 member sampai sekarang masih bertahan. Meskipun para personil sekarang sudah terpisah, namun rupanya mereka masih aktif hingga sekarang. Bahkan ada yang sudah mengeluarkan album solo, kemudian ada yang membintangi banyak film di Korea sana, ada juga yang menjadi bintang iklan. 9 personil SNSD ini masih aktif. Selain masih aktif, ternyata mereka masih saling berkomunikasi dengan baik satu sama lain, sehingga ada desas-desus jika tahun 2021 Girls' Generation akan segera comeback dengan lagu terbarunya untuk menyapa para fans yang masih setia hingga sekarang. Meskipun mereka pada akhirnya tidak seberuntung dengan cerita BTS yang selalu mempertahankan kekompakan mereka hingga akhir hingga mendapatkan peluang untuk lebih go internasional, namun SNSD ini juga disebut sebagai salah satu girl band K-pop Korea yang memiliki reputasi bagus dan baik. Karena meskipun ada beberapa personil mereka yang akhirnya tidak melanjutkan kontrak, rupanya mereka tidak seperti girl band lain atau grup-grup lain yang memutuskan untuk membubarkan diri ketika ada salah satu personilnya yang hengkang. Wah, sesuatu sikap yang sangat bagus untuk ditiru ya K-pop lovers. Oke, kalau begitu aku akhiri saja video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen. Adieu. Sampai jumpa di video selanjutnya.